Tahanan itu adalah sesuatu yang vital. Bu Ani mengonfirmasi bahwa anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan ditambah untuk tahun depan. Menurut Bapak, urgensinya seperti apa dan in return-nya untuk industri pertahanan itu seperti apa? Terima kasih, Pak. Anda kan dengar sambutan saya dari tadi. Ya, pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang pertahanan tidak siap akan diganggu, akan ditekan, akan ditindas, akan di blackmail dan sebagainya. Ini hukum alam ya. Jadi saya kira cukup jelas bahwa, dan juga saya katakan alat pertahanan ini tidak bisa kita ke supermarket beli langsung ya. Ini prosesnya 3-5 tahun. Dan ya, saya kira demikian jawaban saya. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.